stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Oke, singkat cerita dari saya. Dulu waktu saya masih di pekerjaan yang lama, saya tidak ada rencana untuk pulang ke kampung. Di sana saya itu menjaga nenek, dan otomatis saya harus tidur satu ruangan bersama nenek saya. Terus setelah berjalannya waktu, hari demi hari aku lalui bersama nenek saya. Tiba saatnya saya harus pindah majikan karena saya tidak mau meneruskan kontrak, karena kan saya ingin mencari suasana yang baru dan pekerjaan yang baru, ya tentunya yang lebih baik menurut saya. Jadi sebelum masa kontrak habis, saya sibuk banget. Sibuk nyari agent, sibuk nyari kerjaan sana-sini untuk mencari pekerjaan yang saya inginkan, yaitu sama-sama menjaga nenek. Karena yang saya takutkan itu saya harus menjaga anjing atau menjaga kakek. Karena saya takut menjaga kakek ya, takutnya itu kakeknya jahat, genit, atau macam-macam ya. Pokoknya saya tuh was-was banget. Dan setelah saya mencari, dan waktunya itu juga mendadak banget ya guys, karena saya cuma punya waktu itu 2 minggu. Dan akhirnya saya itu dapet yang menjaga kakek yang saya bekerja sekarang saat ini. Saat ini tuh saya menjaga kakek. Dan setelah saya sampai di pekerjaan baru saya ya, yang sekarang ini, ternyata kakek saya itu sakit dan harus dijaga 24 jam, dan majikan menyuruh saya harus tidur satu ruangan bersama kakek saya. Ya awalnya saya tuh khawatir ya guys, khawatir takut jahat atau takut gimana, soalnya baru pertama kali ini saya bekerja menjaga kakek. Dan alhamdulillah alhasil ternyata kakek saya ini tuh baik banget, sama sekali tuh gak pernah yang namanya macem-macem, apalagi sampai kasar ya, ngomong kasar atau berbicara keras, sama sekali gak. Dan misalkan menyentuh saya gak sengaja gitu ya guys, ya dia tuh langsung meminta maaf. Dan di situ tuh saya respect banget sama kakek saya, ternyata dia baik banget. Mungkin sampai di sini dulu kisah cerita saya pindah majikan. Dan ternyata sesuatu yang kita takutkan itu belum tentu buruk. Apabila ada salah kata atau kekeliruan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.